Anak yang berkonflik dengan hukum yakni AG hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Maret 2023. Kehadiran kekasih Mario Dandi itu untuk mengikuti musyawarah diversi dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora, anak pengurus GP Ansor. Berdasarkan pantauan, AG tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekira pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Ia tampak turun dari mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Barat didampingi sejumlah jaksa. AG terlihat mengenakan kemeja putih. Wajahnya pun ditutupi dengan jaket berwarna biru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri telah menjadwalkan musyawarah diversi AG pada hari Rabu 29 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, dirinya memastikan bahwa proses musyawarah tersebut akan dilangsungkan secara tertutup mengingat usia AG masih di bawah umur. Adapun dalam proses itu, ia mengatakan bahwa akan menghadirkan beberapa pihak. Selain itu dijelaskan juga, jika nantinya proses musyawarah diversi itu ditolak oleh pihak korban, maka bukan tidak mungkin AG akan langsung menjalani sidang perdana kasus penganiayaan. Namun hal itu dikatakannya tergantung dengan putusan majelis hakim yang memimpin proses musyawarah diversi tersebut. Adapun hakim yang ditugaskan mengenai perkara ini telah berganti dari Saud Maruli Tua Pasaribu menjadi Sri Wahyuni Batubara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!